susu yang kakak minum, bayangkan, ya, terus tarik nafas, ini jangan goyang-goyang, tarik nafas, ininya di lantai, tarik nafas. Syanin Yasinta, selamat malam kak. Iya. Hari ini saya akan bereksperimen tentang rasa. Jadi nanti dengan sugesti kita akan bereksperimen bahwa kita bisa merasakan hal-hal yang ada di dalam pikiran kita. Mau dicoba? Nah, di sini Kara, ayah punya, kita sama-sama gelas nih, dan isinya angkat-angkat gelas isi air ya, air apa? Air putih, air bening ya, air putih. Terus di sini ada, jangan dulu main ini dong. Di sini ada. Ini juga ada sendok. Oke, pegang sendoknya. Dilihat bekok. Enggak main itu ya. Jadi permainannya, kakak akan mengikuti apapun gerakan ayah. Bisa? Pegang sendok di tangan kiri, gelas di tangan kanan. Oke, taruh dulu gelasnya. Setiap kali, nah di sini juga ada toples kosong, jadi belum ada isinya. Untuk teman-teman yang mau jadi sponsor silahkan, boleh di sini nanti ada ada sponsornya ya. Nah, gelas diem, gelas di sini. Nanti dengarkan kata-kata ayah, dan hanya dengarkan kata-kata ayah ya. Misalkan ketika angkat gelas, Neng juga angkat gelas. Kalau sudah melakukan satu gerakan, ayah akan memukul ini dua kali. Nah, gitu ya. Nah, ulang di bawah. Oke. Siap di sini sendoknya. Oke. Kalau sudah, berarti pakai tutup, pakai tangan yang kirinya. Nah, nggak apa-apa, nggak kedengeran juga. Oke, angkat gelasnya. Nah, diminum. Ya, jadi setelah ayah ya. Sekali lagi. Oke, taruh lagi gelasnya. Oke, bisa ya, konsentrasi ya. Nah, untuk meningkatkan konsentrasi salah satu indera kita, maka indera lain biasanya harus diminimalisasi atau diminimalkan untuk mengoptimalkan salah satu indera. Indera itu ada berapa? Indera penglihatan, mata. Ya, indera penciuman, hidung. Pengecapan, lidah. Nah, tadi rasanya apa? Ini rasanya apa? Coba sekali lagi. Angkat. Minum.
Udah dirasain? Ada rasanya enggak? Manis. Manis. Oh, berarti nggak ada rasanya ya, itu yang namanya nggak ada rasanya. Berarti air bening, air tawar nggak ada rasanya, bukan pahit manis jadinya ya. Nggak ada rasanya. Oke. Kakak, kalau ayah tanya suka minum kopi atau susu? Susu. Susu. Bisa bayangkan? Bisa bayangkan nggak? Oke, tarik nafas. Buang. Terus. Ini lemas kan? Ini lemas. Tarik nafas. Buang. Oke. Bayangkan rasa susu yang kakak minum. Bayangkan. Ya. Terus tarik nafas. Ini jangan bayang-bayang. Tarik nafas ini ya. Ini di lantai. Tarik nafas ya. Biar lebih ini. Ayah tutup ya matanya ya. Biar lebih bisa membayangkan. Oke. Ayah tutup. Balik. Kelihatan gak? Nah. Ya tutup ya. Enggak kelihatan. Oke. Ambil merem. Merem. Merem ya. Enggak kelihatan. Nah. Udah. Kentang. Nanti juga ini. Oke. Merem ya. Nanti siap. Iya. Jangan dulu, jangan dibuka. Jangan dibuka. Oke. Enggak kelihatan kan? Ini berapa? Enggak kelihatan. Bayangkan rasa susunya. Nanti kita akan lihat ya, air putih ini nanti kita minum. Bentar. Ini merem. Kakaknya merem. Tarik nafas. Bayangkan serius. Bayangkan serius. Serius ya. Bayangkan rasa air susunya, terus hangatnya, wanginya, bayangkan. Dan ketika ayah suruh ambil gelasnya, nanti ambil dan minum sambil membayangkan, merem matanya, merem, bayangkan. Sekarang ikuti aba-aba, minum. Terus, jangan dilihat. Terus, jangan dilihat, jangan dibuka. Jangan dibuka. Boy. Tadi minum apa? Nanti dilihat di videonya ya. Tadi kakak minum air putih. Tapi rasa susu. Minum lagi. Oke. Jadi kalau misalkan konsentrasi, rasanya berubah. Bayangkan air kelapa berarti. Jadi rasanya susu. Oke teman-teman, untuk konten kali ini nanti kakak bisa lihat videonya ya, dan seperti apa-apanya nanti bisa dilihat. Diminum gak terakhir? Jadi air putih lagi. Iya. Makasih ya kak ya. Nanti setelah ini ada konten juga, dan nanti lebih beneran untuk hipnotis pengubah rasa. Oke, saya Jaja ini, selamat malam.